Menteri Sosial Tri Risma hari ini melepas pasung orang dengan gangguan jiwa ODGJ di Desa Bagagap, Kecamatan Barampai, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Rabu 12 Juni 2024. Pelepasan pasung ODGJ ini merupakan salah satu agenda kunjungan kerja Mensos Tri Risma hari ini di Kabupaten Barito Kuala yang berlangsung selama 2 hari pada tanggal 11 dan 12 Juni 2024. Menurut Risma, ODGJ tidak boleh dipasung, namun harus diberikan obat secara teratur setiap bulannya, agar tidak mengalami depresi sehingga dapat hidup layak seperti kebanyakan orang. Keluarga nggak boleh malu, ini bukan aib. Siapapun, keluarga apapun bisa kena. Karena tidak semua orang kuat secara psikis, secara mental, itu tidak semua. Jadi bahkan kadang-kadang orang kaya raya tiba-tiba kena masalah, gitu kena, dia langsung kena juga. Nah, mudah-mudahan ini mampu menggairahkan semangat para rakyat di Barito Kuala, tentu saja khususnya orang-orang yang baru menyandarkan satu. Ya, ODGJ-nya, ya, ustaznya, semua merasa terayomi. Sebelumnya, Mensos juga melepas pasung satu orang wanita penderita gangguan jiwa warga desa Sungai Lirik, Barito Kuala, untuk diberikan pengobatan secara intensif di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum di Kabupaten Banjar. Dari Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Latif Tohir, Kantor Berita Antara mewartakan.